Belakangan ini nama Enji Baskoro tampak menjadi sorotan publik lantaran izin yang diberikan Ayu Ting Ting. Diketahui Ayu Ting Ting baru-baru ini sudah memberikan Enji Baskoro izin untuk bertemu Bilqis putri mereka. Karena itulah Enji Baskoro pun menyambut sukacita izin dari Ayu Ting Ting itu. Pasalnya Enji Baskoro memang belum pernah bertemu Bilqis. Ayu Ting Ting dan Enji Baskoro diketahui pisah ranjang sejak Bilqis masih dalam kandungan. Setelah Bilqis lahir, tak menunggu waktu lama Ayu Ting Ting pun langsung menceraikan Enji Baskoro. Alasan keduanya bercerai pun hingga sekarang masih menuai tanda tanya. 7 tahun berlalu, akhirnya kini Ayu Ting Ting luluh untuk mengizinkan Bilqis bertemu Enji Baskoro. Namun sayangnya Bilqis baktak memudulikan keberadaan Enji Baskoro. Bilqis ternyata melihat penderitaan sang ibu menjadi seorang ibu tunggal. Karena itulah Bilqis bahkan mengaku tak ingin memiliki ayah lagi. Hal itu diceritakan Ayu di kanal YouTube Atik Nur Wahyuni beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ayu Ting Ting menceritakan tumbuh kembang sang anak. Jika dulu Bilqis kerap menanyakan sosok seorang ayah, namun saat ini justru sebaliknya. Bilqis kini hanya meminta kepada Ayu Ting Ting untuk mengurusinya saja, serta sesekali untuk bekerja. Bahkan di mata Bilqis, Ayu Ting Ting sudah dianggap seperti Wonder Woman. Namun sering berjalan waktu, Bilqis kini sudah bisa memahami bagaimana kondisi sang ibu. Bahkan Ayu Ting Ting menyebut bahwa kini Bilqis sudah cuek dan Bilqis tak lagi minta sosok ayah.